ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu kata Allah diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan. Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah, apa dua keistimewaan itu? Pertama, diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan gak ada. Silakan cek. Yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Ustaz, saya mau tanya. Wah, habis tuh. Kaget. Tuh. Ya. Makanya enggak ada laki-laki begitu jadi imam, bubar salat. Ya. Allahu Akbar. Siapa yang mau jadi makmum? Paham ya? Nah, jadi itu yang pertama. Ya, makanya nanti di surat Yusuf itu disebutkan pemimpin laki-laki bekerja sama dengan asisten yang manajernya perempuan. Laki-laki itu seperti matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, saya melihat matahari dan bulan serta 11 bintang sujud pada saya. Diartikan matahari itu syamsa itu ayah laki-laki, qamar itu ibu perempuan. Laki-laki itu seperti matahari dengan kekuatannya sengat. Panas. Kalau ada yang ganggu keluarga, ganggu istri, sengat dia. Jangan diam aja. Terusin aja saya lagi jengkel, enggak mau begitu. Ya. Sengat dia, lindungi keluarga, kawam. Matahari fungsinya mengeringkan pakaian-pakaian yang sedang basah. Kalau air mata itu mengalir di pipi istri Anda, keringkan dengan kalimat-kalimat Anda. Sayang, jangan menangis sendirian, hatiku gelisah. Itu, catat. Itu maksudnya. Keringkan, keringkan, keringkan. Ya, perempuan seperti bulan, bulan itu kan keindahan. Orang kalau mau lihat keindahan, gak ada yang lihat matahari. Belum pernah saya tanya, mau kemana Pak lihat keindahan matahari? Gak ada. Pasti lihat bulan keluar, indah, tampil. Demikianlah seorang istri yang baik. Begitu suami pulang, lihat. Cantik fisik itu relatif, walaupun jelek mutlak. Ya. Tapi keindahan akhlak itu utama. Makanya Sayyidah Khadijah itu kan ketika Nabi melihat, tuh hilang kegelisahannya. Nabi itu sedang capek, lelah. Menerima dakwah, nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat. Lihat aja. Itu hilang kegelisahannya, baru lihat wajahnya. Ini bukan bicara masalah kecantikan fisik, bukan. Keindahan kata-katanya, keindahan tampilannya. Itu gimana caranya bu, suami pulang dari kantor, capek, pekerjaan menumpuk, nyampe rumah. Ya, di jalan, dikelaksonin, dibalap orang gitu kan, gak enak. Nyampe rumah begitu lihat ibu buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu kelihatan ibu, masya Allah, tambah masalah. Ya. Ah, itu tandanya ada ketidaksesuaian. Belajar, sekarang banyak buku tentang Khadijah. Banyak buku, ada cetakan A, cetakan A, cetakan B, baca bagaimana Sayyidah Khadijah. Kalau yang gesit-gesit belajar dari Sayyidah Aisyah. Ya, kalau yang penyabar belajar dari Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Semua ada keutamaan. Makanya sering saya katakan di episode yang lalu, kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Makanya ibu lihat-lihat dirinya kira-kira mirip siapa? Lihat cek karakternya. Lalu pelajari dari situ. Ya, jangan tertukar kadang-kadang. Maaf ini suami jadi bulan, ya istri jadi matahari. Itu yang repot. Jadi gak boleh ada cerita suami takut istri. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja apa? Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu, kalau Anda mau keluar, rizki itu datang, Pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin, amin, amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja, begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat. Dituliskan, di Lauh Mahfudz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya Quran surah ke-51, ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan, sudah ada. Dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rizki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar. Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Hari pulang pertama nggak dapat, sepekan nggak dapat. Begitu sebulan keluar, keluarnya banyak. Ada sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia.
Kerjakan, 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 rezeki datang. Coba Anda lihat kalau enggak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk 5.000. Thank you, bos. Bos 5.000. 2.000 masih bapak. Ya, 10.000 dipanggil om Anda. Ya, ada yang modal peluit, ada yang jalan, ada yang bawa barang-barang, ada yang belajar sampai tinggi-tinggi-tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya. 30 juta, maka pahamilah kata Allah, yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk nyari akhirat. Cuma ditipu, belum itu diambil. Kalau Anda enggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian. Kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran. Ya, awas. Kertasnya habis, uangnya habis, uang kertas. Banjir, basah, habis. Kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Enggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14, ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat, 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 zakat. Makanya kata Allah kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil ya yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau enggak dikeluarkan ada ancaman, kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan ke 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Yang 103, khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta temanmu itu. Tuh, ingat dia zakat belum keluar, ingatkan supaya zakat. Berikan ke 8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya, ningkat minimal 10 kali lipat.